Assalamualaikum tuan. Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor siap sedia menjalankan pertandingan inovasi Kadet Bomba. Terima kasih tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, insyaAllah pada hari ini saya dan 4 orang ahli kadet akan membuat 2 alat inovasi penyelamat yang diperbuat daripada bahan terpakai. Kami telah memilih untuk menghasilkan alat pemadam api super cepat bagi kebakaran kecil dan pelampung pantas untuk menyelamat di air. Pasti anda nak tahu bagaimana kami hasilkan. Mari kita buat. Alat inovasi yang pertama adalah alat pemadam api super cepat. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti yang berikut. Mari kami tunjukkan bagaimana langkah-langkah menghasilkan alat pemadam api super cepat. Langkah pertama adalah sediakan botol plastik yang berisi air, kemudian tuangkan secawan cuka ke dalam botol yang berisi air. Langkah kedua, masukkan straw plastik pada penutup botol yang sudah dilubangkan, lalu lekat menggunakan plastisin. Langkah ketiga, sediakan tisu, kemudian letakkan serbuk penaik ke atas tisu, lalu lipat tisu seperti yang berikut. Langkah yang terakhir, ikat tisu menggunakan benang dan masukkan ke dalam botol plastik, lalu tutup dengan penutup botol yang dilekatkan dengan straw untuk menahan benang yang diikat pada tisu. Ini adalah cara penggunaan alat pemadam api super cepat. Alat inovasi yang kedua adalah pelampung pantas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti yang berikut. Mari kami tunjukkan bagaimana menghasilkan pelampung pantas. Langkah pertama, ikat plastik sampah pada botol dengan menggunakan ikatan glove hitch. Ikat botol yang seterusnya dengan ikatan yang sama seperti yang ditunjukkan. Kemudian, ikat hujung plastik untuk membentuk bulatan. Langkah terakhir, ikat tali pada pelampung pantas dengan menggunakan ikatan bowline. Ini adalah cara penggunaan pelampung pantas. Assalamualaikum tuan. Pasukan Kadet Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor telah selesai menjalankan pertandingan inovasi Kadet Bomba. Mohon kebenaran menjalankan tugas-tugas lain tuan. Terima kasih tuan.